sekarang antri ya, ada antrian panjang untuk kendaraan mau keluar ke sana. Jadi karena dengan menggunakan yang bersangkutan ini menggunakan mobil yang besar, akhirnya yang bersangkutan mengeluarkan pistolnya, ya. Kemudian secara gagah-gagahan biar masyarakat yang antri itu mau keluar itu dia berhenti. Dan kepingin ada fasilitas lebih ya, lebih untuk keluar di tol itu. Dengan adanya itu, otomatis kan dari penyidik Polda Metro Jaya penetapan yang bersangkutan menjadi tersangka dan kita kenakan ke pasal 1 dan pasal 2 dengan darurat. Dan saat ini sedang kita dalami bahwa senjata ini milik siapa, senjata ini dari mana, gitu. Yang penting bahwa kita sudah menamakan tersangka dan berapa itu sudah kita mengandisi.